Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Lina. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat-sehat ya. Di video saya kali ini, saya akan membuat sambal dari jambu putih ya. Jambu putih ini sangat kecut ya teman-teman. Oke, sekarang saya sudah siapkan bahan-bahannya ya. Ini saya pakai 4 buah jambu putih, 20 butir lompok rawit, 1 buah tomat, 4 butir bawang merah, terasi yang sudah digoreng sejempol ya, dan gula merah ukurannya sejempol juga, garam secukupnya, Royco secukupnya, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, kita lanjut ke cara membuatnya ya. Ini saya sudah siapkan wadah untuk memarut jambunya ya teman-teman. Sekarang saya akan parut jambunya. Kemudian saya akan mengulek sambalnya. Yang pertama saya akan ulek duluan lomboknya ya teman-teman. Lombok ini saya pakai sekitar 20 buah aja ya. Tapi kalau teman-teman suka pedas, terserah teman-teman lah, mau tambahin lomboknya juga terserah. Kemudian tambahin bawang merah, tomat, terasi, gula merah, garam, dan gula pasir. Setelah itu kita ulek semuanya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, saya uleknya tidak terlalu halus ya, agar semakin terasa bumbunya. Kemudian tambahin Royco secukupnya, lalu kita masukkan jambu kecutnya. Kemudian kita ulek lagi. Saya pakai spatula ya, agar tidak tumpah sambalnya. Ini dia teman-teman, sambal pedas jambu kecut ala Bunda Lina. Wajib dicoba nih teman-teman. Pastinya rasanya sangat enak dan mantap. Oke, sampai di sini dulu ya video Bunda Lina kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Selamat mencoba. Bye-bye.